PDIP secara resmi memecat dan memberhentikan Wali Kota Medan Bobby Nasution sebagai kader. Dilansir dari tribunmedan.com, PDIP secara resmi memberhentikan Bobby Nasution sebagai kader Partai Banteng. Surat pemecatan Bobby ditandatangani Ketua DPC PDIP Medan, Hasim. Dalam surat itu, Hasim mengatakan Muhammad Bobby Afif Nasution telah terbukti melakukan tindakan pelanggaran kode etik dan disiplin anggota partai dengan tidak mematuhi peraturan dan keputusan partai karena mendukung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang diusung oleh partai politik lain. Dalam surat itu juga menegaskan hasil klarifikasi terhadap Bobby Afif Nasution selaku wali kota Medan, kader PDI Perjuangan oleh bidang kehormatan partai pada tanggal 6 November 2023, bahwa DPP partai memberikan waktu 3 hari untuk mengundurkan diri dari keanggotaan PDI Perjuangan, serta mengembalikan kartu tanda anggota PDI Perjuangan kepada DPC PDI Perjuangan Kota Medan. Bendahara DPC PDIP Medan Boydo Pandjaitan juga membenarkan surat pemecatan terhadap mantu Presiden Jokowi itu. Boydo mengatakan surat pemberhentian itu sudah dikirim kepada Bobby Nasution sejak Senin 13 November semalam. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.